Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kami tertarik untuk membahas video dari channel Harry Pras di mana Mas Harry Pras ini membahas tentang ceramah Ustadz Yazid Yang mengatakan bahwasanya kufur ketika seseorang meyakini bahwa hujan itu asalnya dari cuaca panas, kemudian air menguap, kemudian jadilah hujan. Ya. Dan coba kita simak video dari channel Harry Pras terlebih dahulu kaum muslimin sebelum kita nanti akan membahas dan di sini kita akan menguatkan apa yang disampaikan oleh Mas Harry Pras. Ada orang yang mengatakan bahwa hujan adanya hujan itu dengan sebab udara panas sebab kemudian udara panas dia menguap kemudian hmm. jadi hujan ya. pendapat ini sesat dan menyesatkan oke okay. pendapat ini kufur iya adanya hujan yang menciptakan siapa Allah, Allah. yang menurunkan hujan Allah. Allah bukan karena cuaca panas betul bukan karena uap bukan hmm. karena yang lain jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang maha pencipta hmm. jadi bukan karena panas sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu karena uap panas, kemudian turun hujan, untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Betul. Jadi itu adalah penjelasan bahwa Ustadz Yazid Jawa ini tidak semerta-merta. Menyalahkan teorinya, tapi menyayangkan bagi orang yang menjadi pendidik, tapi memberikan pendidikan mungkin dalam teori IPA memang seperti itu. Teorinya dari uap panas terkena sinar matahari dan bla bla bla, tetapi di sini teman-teman, semua itu adalah terjadi atas kehendak Allah. Allah yang menurunkan hujan itu bukan uap panas. Kenapa bisa Allah? Nah. Ini kan ditertawakan ini sama orang-orang yang membenci salafi ya. Ditertawakan seolah-olah Ustadz Yazid Jawas itu mengkufur-kufurkan orang yang berbicara dengan ya ilmiah IPA sedangkan dia tidak memberikan penjelasan secara langsung mengenai apa yang terjadi mengenai hujan itu tiba-tiba menyalahkan saja yang pertama teman-teman Ustadz Yazid Jawas di sini ingin menguatkan tauhid ya ingin menguatkan tauhid barang siapa yang meyakini segala sesuatu itu terjadi atas alam misalkan hukum alam gitu hujan ini terjadi karena proses begini 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 sampai turun hujan sehingga tidak ada campur tangan Allah di situ ini pendidikan yang seperti ini, sehingga membuat orang merasa kalau itu tidak ada campur tangan Allah, maka apa itu bisa menyebabkan kekufuran? Di mana peran Allah? Kalau begitu, di mana peran Allah ketika menjelaskan proses terjadinya hujan dari air? Air itu menguap panas lalu dia ada di awan, habis itu turun. Seolah-olah terjadi dengan sendirinya, tanpa kehendak Allah. Ketika Ustadz Yazid Jawas memberikan pernyataan seperti ini, wah habis dihujat teman-teman. Dihujat sama pembenci salah. Nah muslimin, sebenarnya Ustadz Yazid di sini sedang membahas permasalahan turunnya hujan ini dari sisi syarinya. Karena memang kalau ditinjau dari sisi syari, nggak ada hubungan antara cuaca panas yang membuat air menguap kemudian air tersebut menjadi hujan. Ya, kalau secara teori kan seperti itu, teori ilmu pengetahuan memang teorinya seperti itu. Ya, cuaca panas membuat air menguap, air yang menguap kemudian naik ke atas menjadi awan, menjadi mendung, kemudian turun lagi menjadi hujan. Itu kalau secara teori ilmu pengetahuan, tapi secara syar'inya itu nggak berlaku, kaum muslimin. Secara syar'i nggak berlaku ya. Di sini Ustadz Yazid sedang menjelaskan dari sisi syar'inya. Karena Ustadz Yazid ya dalam porsinya beliau ini sedang berdakwah, bukan sedang mengajarkan ilmu pengetahuan alam. Ya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain kaum muslimin. Ya, obat-obatan, ya obat apapun, obat kanker, obat diabetes, obat paru-paru. Ya. Secara ilmu pengetahuan memang itu obat untuk mengobati penyakit tersebut. Tapi secara syari yang memberikan kesembuhan Allah. Jadi di sini Ustadz Yazid ini sedang menekankan kepada kaum muslimin untuk menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sebatas kepada teori-teori ilmu pengetahuan. Karena teori ilmu pengetahuan itu sebatas ya ilmu manusia kecil kaum muslimin. Nggak ada apa-apanya. Manusia itu hanya menyangka-nyangka saja kaum muslimin. Ya, hanya menyangka-nyangka, hanya berdasarkan ilmunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nggak seberapa. Ya coba. Ya, sekarang kalau mau membuktikan kaum muslimin. Ya teori hujan itu kalau mau dibuktikan secara ilmiah itu tidak mutlak berlaku teori yang seperti itu kaum muslimin. Sekarang coba. Ya. Ketika terjadi musim kemarau, musim kemarau panjang. Bukankah ketika terjadi musim kemarau panjang, cuaca itu panas, matahari terik terus, bahkan berbulan-bulan, berapa banyak air yang menguap ke atas, yang kemudian seharusnya menjadi awan, seharusnya menjadi mendung, kemudian harusnya turun menjadi hujan? Tapi apa yang terjadi? Apakah ketika kemarau panjang, kemudian terjadi teori yang seperti itu, terbukti teori yang seperti itu? Kan tidak, kaum muslimin. Tidak. Begitu juga dengan teori-teori yang lain, kaum muslimin. Kita analogikanlah dengan teori obat-obatan, kaum muslimin. Ya. Sebuah obat diracik betul untuk mengobati sel kanker ya, untuk membunuh sel kanker. Tapi apakah kemudian sel kanker tersebut ketika diberikan obat obat tersebut apakah pasti mati? Enggak pasti. Kecuali inilah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang ingin ditekankan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kita tidak boleh menyandarkan sesuatu itu hanya berdasarkan teori semata. Ya. Mungkin ada benarnya teori turunnya hujan itu berdasarkan ilmu pengetahuan alam. Ya, berasal dari cuaca panas yang membuat air menguap kemudian naik ke atas menjadi awan, menjadi mendung kemudian turun hujan. Ya. Tapi kembali lagi, ketika terjadi kemarau panjang, seharusnya itu air itu menguap, kemudian naik ke atas jadi mendung, jadi hujan. Tapi ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Bahkan ketika terjadi musim hujan pun, hujan berhari-hari. Hujan berhari-hari, nggak ada panas. Sampai banjir. Ya, coba. Dan kalau kita memang mau merenungi, ya, merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuat pernyataan ya, di dalam Al-Quranul Karim, di mana pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya bisa menjadi tantangan untuk kita yang memiliki teori-teori yang seperti itu, kaum Muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surat Al-Muluk, ayat terakhir, dimana ya. di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kul in asbahama ukum gaurom bima imma'in." Katakanlah, wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku. Apabila sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Coba. Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, di sini Ustadz Yazid itu tidak serta-merta mengkufurkan orang yang memiliki keyakinan bahwasanya terciptanya hujan itu dari air yang menguap, kemudian menjadi awan, menjadi mendung, kemudian turun menjadi hujan. Ya, tidak serta-merta, Ya. Akan tetapi, maksud beliau ini ingin mengajak kita menyandarkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun sesuatu tersebut, termasuk hujan. Ya. Jadi, kalau hujan itu memang murni terjadi karena air yang menguap, kemudian menjadi hujan, seharusnya nggak ada kemarau panjang, nggak ya. ada. Kalaupun nanti dibantah dengan teori-teori ilmiah yang katanya, oh itu kan angin yang ada di langit sedang mengarah ke tempat lain. Makanya terjadi kemarau di suatu tempat. Seharusnya tempat lain itu, ya yang awannya ke arah sana, tidak berhenti dari hujan. Karena awan itu berkumpul ke sana semua. ya Dan kalau lebih jauh lagi dibahas kaum muslimin, ya ada penjelasan yang mengatakan bahwa 2 per 3 bagian muka bumi ini ya itu lautan ya itu entah dihitung hanya laut atau mungkin dengan perairan-perairan selain laut ya ada danau ada sungai dan sebagainya ya seandainya lebih dari 2 per 3 dari permukaan bumi ini adalah air seharusnya sudah sangat cukup uap dari air tersebut untuk menghujani satu bagian dari muka bumi itu kaum muslimin ya yang lebih sempit tapi ternyata tidak terjadi yang seperti itu kaum muslimin ya dan sekali lagi ya di mana penyampaian Ustadz Yazid tersebut itu bukan secara mutlak menafikan ilmu pengetahuan alam teori-teori tentang terciptanya hujan akan tetapi Ustadz Yazid mengajak kaum muslimin untuk menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan hanya menyandarkan kepada sebab-sebab semata. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.